Assalamualaikum, Kak Izan Dewi Awanas. Baik, baru saja habis buat-buat kerja. Bukanlah habis, baru rehat sebentar daripada buat kerja. Tadi misi rumput, kutik-kutik kayu dan buangkan di tempat yang sepatutnya. Jadi ini antara rutin biar kebiasaan lah bila datang di dusun. Sebab tempat dusun ni perlu sentiasa dibersihkan, diselenggara supaya dia tak naiklah semak, tak naik rumput-rumput panjang. Dan kalau rumput terlalu panjang kan, semak banyak sangat, nanti memang nampak macam hutan, kita pun datang tak semangat. Jadi ni antara cabaran dia lah kalau usahakan dusun. Jadi kena sentiasa maintain kawasan dusun ni sebaiknya. Jadi bila kita maintain, insyaAllah kawasan ni pun akan selamat lah. Sebab kalau tak, benda-benda lain pun datang. Yalah, kalau rumput panjang sangat kan, kita pun tak nampak. Jadi binatang-binatang liar tu semua suka datang lah. Jadi kita nak elakkan perkara itu berlaku, so kita kena maintain sentiasa. Okey, jadi sahabat-sahabat, hari ini aku nak, bukanlah nak, aku nak bukan berkongsi, aku cuma nak sampaikan pendapat peribadi aku lah kan. Kalau kita ni ada dusun, kita ada tanah, atau kita ada peluang untuk majukan tanah, manfaatnya sebaiknya peluang tu. Sebab bagi aku, mengusahakan tanah ni ada nikmat dia tersendiri lah kan. Macam kita perlu tukar lah, kita perlu besarkan mindset kita bahawa rezeki tu bukannya semata-mata ada di bandar. Rezeki tu sangat luas, rezeki Allah tu luas, ada di mana-mana saja asal kita berusaha, berdoa, ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi luar bandar ke bandar ke, ada rezeki insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada tanah tu atau ada peluang untuk manfaatkan tanah, dan itu adalah macam pilihan yang baik kan, why not kita ambil benda tu, kita ambil peluang tu dan kita manfaatkan. Sebab kalau katalah hidup kita di bandar itu macam stres, banyak komitmen menyebabkan kita perlu berhutang dengan banyak, kita rasa tekanan jiwa dengan traffic jam, dengan manusia yang ramai. Ini geng-geng introvert memang dia dia macam pantang sikitlah bab-bab tu. Sebab dia suka menyendiri kan, macam aku. Kalau dia suka menyendiri, dia perlukan masa me time dia yang banyak untuk dia kuatkan energi dia, pulihkan energi dia balik. Jadi kalau siapa yang ada tu, siapa yang rasa tertekan kat bandar tu, why not cuba cek peluang dekat luar bandar pula kan. Cuba teroka apa yang dia boleh buat. Kalau ada ada tanah sendiri ke, keluarga kita ada tanah ke, ataupun tanah pusaka ke, ataupun in fact kita boleh minta, mohon, kita boleh mohon daripada pejabat pertanian ke apa untuk bantu kita carikan tanah. So kita pajak lah, atau pajak atau sewa tanah orang lain untuk kita manfaatkan. Benda tu boleh buat. Dan apa aku nak kata, rezeki bangunkan tanah ni dia ada nikmat dia tersendiri lah. Jadi kalau kita macam rasa tak selesa dengan keadaan kita sekarang, cuba kita ambil peluang, kita cuba udara baru pula di luar bandar. Jadi sebab banyak tanah yang terbiarlah. Sejujurnya kalau kat kawasan aku ni, banyak kawasan-kawasan tanah yang tak dimanfaatkan sebaiknya. Macam kebanyakan generasi tua lah yang banyak usaha tanah buat padi, buat bendang padi tu, buat dusun dan sebagainya. Tapi entahlah, bagi aku yang sekel aku ni lah, tak banyak yang terjun bidang pertanian ni yang betul-betul manfaatkan tanah. Dia dah ada lah, mak bapak dia dah ada tanah, tapi dia tak nak sebab tak minat dan sebagainya kan. Jadi bagi aku ia bukan soal minat tak minat lah kan, sebab tak kenal maka tak cinta lah kan. Kalau kita tak cuba maka kita tak tahu nikmat dia.
Jadi sama lah macam aku. Yang ni aku mula jatuh cinta lah dengan kerja-kerja dekat dusun ni. Dan benda ni bukan datang sendiri. Aku bukan lahir-lahir terus suka pada benda-benda macam ni, tak. Tapi dia proses lah. Lama kelamaan aku rasa macam attach dengan tempat ni, dengan Wanas. Itu sebab aku macam suka lah untuk bangunkan. Aku nak berusaha sebaiknya untuk aku bangunkan kawasan dusun aku ni. Sebab kalau tak, aku takut-takut tanah ni akan jadi rugilah, sia-sia kan, jadi hutan, jadi semak, dan akhirnya terbiar macam tu lah. Jadi aku tak nak lah tanah-tanah, kalau khususnya orang Melayu kita, manfaatkan tanah yang kita ada, jangan jual tanah tu, manfaatkan sebaiknya, buatlah program komuniti ke, projek komuniti ke dengan sekitar tu, yang tanam sayur ke apa untuk manfaat komuniti, ataupun buat buat projek pertanian untuk diri sendiri dengan keluarga ke, apa saja, asalkan kita manfaatkan tanah tu. Boleh buat pertanian, boleh buat peternakan, boleh buat perikanan, banyak benda boleh buat, asalkan kita nak atau tak nak saja. Jadi itulah celoteh panjang, celoteh singkat aku lah pagi ini. Jadi aku doakan korang semua baik-baik semua, dan mohon doa aku juga supaya bahagia, supaya bahagialah kat sini. Saya apa yang aku impikan tercapailah, dan aku doakan anda semua supaya semua impian anda semua tercapai juga, insyaAllah, amin. Jadi nak sambung kerja balik, okey. Banyak kerja sedang menunggu tu. Jadi setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.